أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين قائد الدعاة والمجاهدين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي من محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita sama-sama merafakkan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnianya serta izinnya kita masih boleh bersama menjadi tetamu Allah pada malam ini dengan mengikuti bacaan kita daripada kitab hadis mastika hadis ya juzuk pertama di tajuk kecil kita asas agama ialah ma'rifah Allah ma'rifatullah muka surat 169. Muka surat 169. Asas agama ialah ma'rifah Allah. Maksudnya huraian daripada yang dulu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat ya. Daripada hadis bab yang pertama beriman pada Allah SWT dulu, di sana dipecah oleh tuan guru kita yang menyusun kitab ini, yang menterjemah ini, kepada beberapa perkara ya. Kalau kita lihat lepas daripada keterangan ataupun mak arti dia tu, dia ada tulis pertama Islam berkembang dengan jalan dakwah, muka surat 167. Sebelah sana, sebelah sana 168. Tajuknya yang kedua, tajuk kecil ya, pemilihan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang ditugaskan berdakwah. Ya, kita dah baca tu. Dan sebelah sana helaian yang ke 169 surat 169 yang ketiga, dakwah Islamiah wajib disampaikan kepada umat manusia termasuk kaum Yahudi dan Nasrani. Kita dah bincang dan kita berhenti akhir sekali iaitu pada yang keempat, asas agama ialah ma'rifah Allah. InsyaAllah kita mula sedikit. Ya, jadi kita ulang baliklah sikit. Ha, kita berhenti iaitu
walaupun kita sebut sikit tadi kita tak habis. Jadi kita ulang balik tajuk dia tu, asas agama ialah makrifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Asas agama ialah makrifatullah. Kata musannif, Islam ialah agama ciptaan Allah yang diturunkan melalui rasul-rasulnya yang dia akhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Ini kita dah sebut dulu dan kita semua pun dah faham. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad untuk melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Sambungan sebelah sana ya, sambungan. Dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkandung hukum-hukum dan amalan-amalan meliputi segala bidang hidup dari perkara yang sebesar-besarnya hinggalah kepada yang sekecil-kecilnya dan semuanya itu bergantung kepada satu asas yang penting iaitulah ma'rifatullah iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengakui keesaannya. Kita ingat balik apa yang dikatakan oleh ulama, man arafa nafsahu waqad arafa rabbah. Ya, kita mengenal diri kita, maknanya kita melihat apa yang ada di sekeliling kita pada diri kita sendiri dan kita akan nampak di sana ya, akan datang pada kita di sana pengenalan kita tentang penciptanya ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita lihat semua bahawa Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang kita sedia maklum ya, buat agama Islam ini ialah sempurna dan dikatakan Islam itu sempurna, Islam itu syumul. Ini biasalah dah lama dah tok-tok guru dah sebut kepada kita, syumul itu maknanya melengkapi, maknanya menyeluruh, muhit, menyeluruh. Tidak ada satu pun yang terkeluar daripada perbicaraan Islam. Mana tidak ada satu pun yang ada di dunia ni sampai ke akhirat yang terkeluar daripada Al-Quranul Karim. Ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi kitab yang dikirimkan, yang diwahyukan oleh Allah Taala kepada Muhammad untuk umat mutaakhir, yang kita semua sampai hari kiamat ialah Al-Quran. Al-Quran ni melengkapi semua sekali. Ya. Berhubung dengan dunia dan akhirat sama ada dulu sampai hari kiamat. Contoh banyaklah. Bila Allah Taala sebut dalam masalah cerita surah apa Al-Baqarah wal An'am khalaqaha lakum fiha difun wa manafi'u linnas ya. Allah alam, saya pun tak ingat ayat tu. Tapi begitulah ceritanya, al-an'am ni ada binatang ternakan yang boleh jadi keenderaan. Benda ini al-an'am ni kaki empat. Unta ya. Apa lagi? Lembu, kalau di sini kerbau, kaki empat lah. Allah Ta'ala jadikan dia untuk kamu dan ada pada binatang itu difun, kuasa memanas. Ini sebut lagi, saya tak pernah ingat ayat tu di ujungnya. Daripada kulitnya kita boleh pakai bulunya, kita boleh buat baju jadi menyejukkan badan, menjadikan memanaskan badan waktu sejuk dan sebagainya. Dan kita boleh guna binatang ini sebagai kenderaan kita. Tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balaghi illa bi shikil anfus, yang membawa barang-barangan dagangan kamu yang kamu tidak boleh bawa melainkan dengan susah payah tapi dengan adanya
an'am tadi, menatam dan tempat seperti unta dan seumpamanya tadi, menjadi keandalan kamu untuk memindah, mengangkut barang kamu dari tempat. Jadi kalau dulu maknanya keandalan atau pengangkutan yang hebat sekali nombor satunya unta. Selain dari himar, kuda dan sebagainya, kuda. Apa namanya unta? Unta ni kira kalau ada 5 ekor kira kaya, kena bagi zakat. Maknanya begitu kedudukan dulu. Dalam ayat itu, wayah ujungnya wayah lukumala ta'lam, Allah Ta'ala akan jadikan lagi beberapa bagai-bagai kenderaan yang kamu sekarang tak tahu akan datang kawannya. Jadi maknanya, kata ahli tafsir berhubung dengan ayat itu, maknanya Allah Ta'ala cerita hari ini, hari itu, maknanya hari turun ayat itu, itulah kenderaan yang datang yang kaki empat. Itulah yang terbesarnya ialah unta. Hebat kalau ada unta, pada unta. Dan Allah Ta'ala akan jadi kenderaan-kenderaan selain dari itu, lebih dari itu lagi, maknanya pada akan datang yang kamu tak tahu sekarang, yang kita tengok sekarang. Lori, bukan kaki, bukan lagi tayar 4, tayar 16 pun dah. Mengangkut barang satu tempat ke satu tempat. Wayaful kuma la ta'lam. Allah Ta'ala jadi yang kamu tak tahu lagi hari ini akan datang, kamu akan dapat tahu. Sebab itu datangkan dengan fi'il mudhara', menunjukkan datang, akan datang banyak lagi kenderaan yang Allah Ta'ala jadikan untuk kamu. Jadi maknanya kita melihat Quran telah mendedahkan perkara-perkara yang akan datang akan dapat dinikmati oleh manusia. Contoh macam saya sebut tadi, macam sebut benda-benda yang apa ni, kenderaan tadi yang dulu kita panggil unta cukup hebat, sekarang ni kalau ada lori 3-4 buah lori hebat buat pengangkutan, jadi satu income yang besar. Dan pula mempunyai faedah yang banyak, mengangkut dari timur, barat, utara dan selatan lori ini. Jadi begitulah dulu unta, begitulah daripada Syam ke dari Yaman ke Syam ke Iraq dan sebagainya, berhenti di Mekah, itu kenderaan 5 ekor paling kurang, kalau tidak sampai 25 ekor dan berbagai-bagai lagi kafilah tu. Macam Waisil Qurni tu ada berapa puluh, berapa kafilah unta dia. Jadi makni kafilah unta ni untuk membawa barang-barang dagangan dari satu tempat ke satu tempat. Jadi nak ceritanya, Islam memberitahu, menyediakan kepada kita dengan Ta'ala beri kemudahan dari semasa ke semasa, dengan diberinya ilham, diberinya ilmu kepada manusia ni, alamal insana malam ya'lam. Dikit-dikit manusia ni mencari jalan, berikhtiar bagaimana proses. Allah Ta'ala bagi usia, Allah Ta'ala bagi getah dan sebagainya, sampai kita buat kereta, buat pengangkutan. Jadi maknanya nak cerita ni tadi, Islam ini sempurna, Islam ini syum, tu di darat, di laut. Tak apalah, kita boleh tengok cerita Nabi Nuh AS, sudah ada sejak. Di atas pula buka surah Al-Fil. Ingatan 3 sekolah pendidikan, 2 sekolah menengah dah baca dah dulu. Cerita Al-Fil. Fil ni maknanya tayran ababil, burung. Burung ini gambaran kepada tayyarah dalam bahasa Arab, kapital bang. Tayrun, burung. Jadi sudah ada. Jadi maknanya benda-benda kita panggil semula dia sudah ada, Allah Ta'ala beri-beri kepada kita. Maka kemajuan dari semasa ke semasa memproses keadaan itu menjadikan kelengkapan sehingga kita dapat kuasai apa namanya angkasa raya. Kita menguasai bukan saja di daratan tapi juga di lautan. Ini ialah Islam. Tanpa Islam, maksud saya tanpa Al-Quran, sebab Al-Quran itu asasnya Islam, asas pada Islam, kita tidak ada tamadun. Jadi tamadun dunia ini ialah bermula daripada Islam. Saya nak bawa sampai ke situ ni sebab kita nak rasa bahawa Islam menjadi kebanggaan pada kita. Kita tidak nak rasa semua made in England, kita semua orang putih begini dululah lah ni. Kita tu yang kita duk ubah ni. Mari tok guru duk cerita kita macam ni begini perubahan, kita terasa bahawa yang mengubah kita, yang memajukan kita ialah Islam. Cuma umat Islam, yang ada masalah tu umat Islam.
Umat Islam tidak mahu turut berubah. Pada satu ketika umat Islam turut berubah dengan Islam, maka kita maju, menguasai dunia 1,000 tahun. Kemudian kita kalah balik. Sampai hari ini baru kita nak bangkit balik. Jadi kita kena yakini Islam, kita akan dapat maju. Dengan Islam kita akan dapat maju. Kita tak payah ambil teori yang lain atau contoh yang lain. Ingat balik pada Islam. Jadi Islam, Quran menjadi rojokan kita. Mukadimah tuan-tuan. Kemudian sebab tu saya selalu baca pada tuan-tuan, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh kama apa? Aku tinggal pada kamu Muhammad Muslim, dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama ini. Gitulah, maknanya kamu tidak akan terpedaya, kamu tidak akan buntu selama-lamanya selama kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya. Itulah Quran Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya baca banyak kali dah, boleh hafal lah ayat ni. Laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Habis. Jadi oleh kerana itu, dengan kita melihat semua barangan ini, semua benda ini, semua perkara ini, sama ada kalau kita sebut tumbuh-tumbuhan, binatang yang berbagai, tumbuhan yang berbagai, tengok di di daratan, di lautan, dan berbagai-bagailah Allah Ta'ala bagi pula dengan ikhtiar manusia yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ilham, boleh mencipta berbagai itu, menunjukkan kita fikir mesti ada satu kuasa yang mengilhamkan kita, yang memberi kepada kita ilmu. Macam kita orang Islam dah mengaji, dah awal-awal lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. In iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Awal dah kita tahu dah. Tapi kadang-kadang kita lupa. Baca masa kecil-kecil dulu, tapi bila kita dah jadi sampai mengaji, sampai ke mengaji ni ke mana-mana no. Maknanya kalau mengaji ni ke barat lah maknanya. Kita terlupa. Kita terlupa bahawa itu ilmu Allah Ta'ala bagi. Jadi kita terus terlupa bahawa apa kita panggil, semua benda-benda yang dapat dilihat hari ini adalah datangnya daripada Islam yang dikaji oleh manusia. Mendapat hingga membuatkan satu objek, membuatkan satu benda, menjadikan benda dan sebagainya yang kita dapat manfaat itu. Jadi soalannya banyaklah. Kita bahan daripada kita, yang mencipta bahan tu membuat produk yang lebih lagi dapat kita guna buat kereta besi ada negeri kita. Di Malaysia ni ada besi, di Malaysia ada emas, di Malaysia ada timah, di Malaysia ada biji uranium, ada di Malaysia, di Kelantan ada uranium dan sebagainya. Tapi kita tak boleh buat apa. Kita boleh keluar je, orang beli. Pasio pun kita bagi Singapura, tambak negeri dia. Kita pasio pun semua banyak negeri. Kalau kata di Malaysia sajalah, semua ada. Kita beli balik sana. Kereta made in Japan. Itulah dah barang kita. Barang kita. Besi-besi buruk pun ambil balik sana, awak mari ni. Made in Japan. Orang putih pula ambil buruk sini, made in England. Dan berbagai-bagai made in. Dia membuat. Kita benda dari bahan di sini. Jadi kita kuasa buat belum ada. Kita orang beli benda kita, kita bagi, kita beli balik. Macam tu. Sampai itu. Jadi ini satu benda yang kita perlu lihat. Perlu lihat, kita kena bangkit. Macam mana kita nak jadi negara pengeluar pula. Menjadi orang yang boleh mengkaji dan kita cuba buat satu benda, buat pula macam tu. Jadi kereta orang dah buat dah, tapi kita cuba kita pula buat sendiri pula macam tu. Bagaimana? Jadi maksudnya kita kena berfikir sampai ke situ. Wallahualam, pada saya itulah satu benda yang perlu kita bangkitkan semula. Tak perlu kita terima saja. Sebab di sana banyak penipuan dan banyak berbagai-bagai. Orang beli barang kita, mari kita, itu dah mahal.
dia beli barang beli murah, beli kertas murah, barang mari sini, barang main pun dah mahal dulu. Ha, jadi itu, jadi kita di situ kita selalu ada. Kita jadi pengeluaran kita, ada benda benda ada pada kita, kita ada kilang untuk membuatnya, kita boleh keluar benda kita sendiri. Ha, kalau itu kalau boleh buat, kalau. Jadi kita harap kita akan boleh buatlah satu satu ketika nanti. Ha, sebab kita tak jadi hanya macam macam ni. Jadi kita rasa kita terpaksa bergantung dengan orang lain. Ha, bila kita kena bergantung dengan orang lain, kita tidak bebas. Kita dijajah lagi, kita diperkuasai lagi dan sebagainya. Wallahualam. Jadi untuk pergi kepada kesempurnaan Islam itu, kita kena sedar semua itu dan kita bangkit semula, kita atur balik semula dari sudut pendidikannya dan bagaimana segera supaya kita jadi orang yang dapat memperbuat ataupun jadi golongan ataupun negara yang boleh yang punya hasil dan boleh memproses hasil itu dan mengeluarkan produk daripada hasil-hasil kita sendiri. Akan kita dapat made in Malaysia, misalnya begitulah. Kita tak ambil setengah orang sana, kita mari pasang sini, kita tetap Malaysia. Kita Malaysia, padahal orang lainnya. Jadi, hak ni belum sampai lagi. Jadi kita belum sampai, kita nak semua kita original, kalau boleh. Saya hanya melontar pandangan, sama ada tuan-tuan setuju atau tidak, wallahu a'lam. Tapi asasnya nak cerita Islam ni sempurna. Mengapa kita jadi ketuaannya? Kita dah tengok orang Islam ni lemah. Macam-macam kena. Tapi Islam sempurna, Islam tu tinggi, ya la ilaha illallah alaih, tapi orang Islam rendah penuh. Ha, jadi itu. Jadi kita kena perbaiki diri kita. Kena bersemangat. Baik. Alhamdulillah. Yang ketiga, jelasnya tadi asas mengenai Allah ya, hakikat ini telah disimpulkan oleh ulama tauhid dalam kalimah awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal tentang perkara agama ni ialah mengenal Allah, iaitu intisari daripada maksud hadis yang kita baca tadi, yang kita baca sebelum ni lah. Jadi kita dapat keluar di situ ialah ma'rifatullah. Asas agama itu ma'rifatullah, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita orang umat Islam yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ni maksudnya lebih ke depan sepatutnya. Jelasnya sebagaimana sebuah bangunan bergantung kepada asasnya tentang teguh kukuh atau tidaknya, maka demikianlah pula halnya ma'rifah Allah, iaitu tiap-tiap seorang wajib memahaminya supaya meresap dalam dan sebati dalam jiwanya sehingga menjadi satu keyakinan yang dapat mempengaruhi seluruh perasaan dan gerak langkahnya untuk memikul tanggungjawab menjalankan hukum-hukum Islam dan amalannya. Kalau kita tengok situ, hukum-hukum Islam dan amalan bergeligar dalam seluruh masalah ibadat saja. Ibadat-ibadat mungkin kita rasa sembahyang, zakat, puasa gitu, ya. Tapi kita kena ingat balik ayat Allah Taala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal jibal fa abaina yahmilnaha fa asrafna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, al-ayat. Allah Taala kata Allah telah tawarkan amanah, ya, aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh. Apa amanah tu? Ringkasnya ialah memimpin dunia ini, memimpin dunia ini, iaitu menjadi khalifah, khalifah Allah. Semua memimpin. Bila memimpin, pasal apa memimpin? Kerana Allah Ta'ala bertang pada dunia ini kepada kita. Di dalam dunia ini ada, di dalam, di atas bumi ada manusia, ada binatang, ada pokok-pokok. Di dalam bumi ada hartanah, ada bumi, harta-harta dalam bumi, ya, kandungan dalam perut bumi, ada berbagai-bagai lagi macam-macam saya sebut tadi lah, galian, berbagai-bagai benih, bentuk galian, dan sampailah ke dalam laut-laut. Sebab lain ayat lain Allah Ta'ala sebut, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat. Ni saya sentuh-sentuh saja, saya sentuh-sentuh.
Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala jadikan laut dan darat, ya, dan Allah Ta'ala jadikan di darat, razaqna fil barri wal bahr, dan kami beri kepada rezeki pada mereka itu di fil barri, di dalam, di daratan dan di dalam lautan, warazaqnahum min at-thayyibat, dan kami beri rezeki mereka daripada benda yang baik-baik. Jadi maknanya Allah Ta'ala jadikan manusia, jadikan bumi, Allah Ta'ala sediakan di atas bumi ini, di atas dalam bumi, di bumi ada rezeki dan di dalam laut pun ada rezeki. Tuhan cerita. Semua kita nampak benda-benda ni berlaku. Maknanya bukan saja berlaku, Allah Ta'ala cerita. Cuma kita bila Islam, Allah Ta'ala cerita begini, kita rasa itu, itulah kehebatan, kekayaan, kekuasaan, kesempurnaan Allah Ta'ala. Dijadikan manusia, dijadikan tempat berusaha, tempat tinggal, tempat berusaha dan begini-begini. Daripadanya akal sempurna manusia. Ha, sebab inni ja'ilu fil ardi khalifah, aku jadikan kamu ni ilah fil ardi, di dalam bumi ni khalifah. Jadi dia dah ada pemimpin. Ha, ada. Jadi kita ni jenis Adam, Adamiyun, semua dijadikan makhluk-makhluk yang akan mewarisi, yang mewarisi bumi, yang akan memimpin dan menggunakan alam ini dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri melalui Al-Quran Karim tadi. Jadi bagi orang Islam, kita benda yang ada depan kita dan benda yang kita dapat, kita balik nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang kita dapat semua tu, kita dapat memperkukuhkan, memperkuatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tidak ada yang lain yang boleh menjadikan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sanalah lahirnya perasaan, kekuatan, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan segala-gala, yang menjadikan kita, menjadikan segala keperluan untuk kita, maka datanglah sebagai manusia yang berakal, datanglah sifat patut ketundukan kepada yang memberi kepada kita. Rasa nak, rasa tunduk, rasa kita ni Tuhan itu Maha Kuasa, dan kita rasa kita lemah. Bila kita rasa kita lemah, dan bila kita lemah, kita bila Allah Ta'ala suruh, kita rasa suruh ini suatu arahan yang kita kena patuh, pasal dia Maha Kuasa dan kita pula menggunakan segala pemberiannya, segala apa yang jadikannya, maka di sana kita akan fikir dengan fikir dengan akal, dan di sana datangnya agama, mengenal Allah yang menjadikan, maka kita pun bersyukur kepada Allah. Di antaranya kita laksanakan sembahyang, kita patuh perintah dia, dan kita begitu yakin bahawa kalau kita bantah, Allah Ta'ala akan murka, akan marah pada kita, maka tempat sana kita akan percaya ada ada neraka. Gitulah. Jadi di sana duduk pengisian bila kita, ya, bila kita makrifah pada Allah SWT ni punca segala-galanya, kita akan dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu, jadi asas agama itu makrifah pada Allah SWT. Bila mengenal Allah Taala, kita ada kekuatan pada ad-din itu, kepada peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi datang perasaan itu, datang kepercayaan, datang keyakinan, menjadikan kita patuh dan kita ambil dan kita jadi Allah itu, kita akui bahawa dialah khalik kita, dialah rab kita, dialah ilah kita, menyebabkan kita patuh pada perintah Allah. Ini mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat mempengaruhi perasaan, ya, menjadikan satu-satu keyakinan yang dapat mempengaruhi seluruh perasaan dan gerak langkah untuk mengikul tanggungjawab menjalankan hukum-hukum Islam dan amalan. Kita rasa bertanggungjawab. Bila dah kita kenal, kita melihat semua. Saya bawa tu jauh, dan memang jauh pun. Kalau kita bagi tengok dalam sana, dalam Quran tu, cerita nak kenal Allah Ta'ala ni, yalah, banyak cerita nak kenal Allah Ta'ala ni. Ayat hukum sikit je, ayat tauhid banyak. Nak cerita kenal mak Allah Ta'ala, jadi itu pun kena-kena bahasa. Kena-kena bahasa.
tak sampai. Jadi kita tu yang kita duduk puluh ni, sampai lah ni, dah kita duduk mengaji lagi, duduk bincang lagi. Pasal nak perkemaskan ke hati kita, akidah kita. Supaya selang semuanya itu, ialah kita datang kepada Allah. Maka kita ini ialah hak Allah punya Allah. Siap mata kita pun mata Allah. Telinga kita pun telinga Allah. Tangan kita pun tangan Allah. Kaki kita pun kaki Allah. Maknanya punya Allah. Kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah. Sebab Rabbul Alamin tu. Kaki kita alam. Mata kita alam. Jadi kepunyaan Allah. Sebab itu kalau kita nak guna mata, tak boleh sewinang-winang guna. Mesti tanya Allah, boleh tengok tak? Allah Ta'ala kata, okey, tengok. Boleh lah. Haa, gitu. Haa, ni Allah Ta'ala kata, tak boleh. Tak boleh tengok lah. Tangan. Bukan semua kita boleh buka. Ada yang kita boleh buka. Ada yang kita tak boleh buka. Sebab itu kepunyaan Allah. Jadi makna sampai begitu kita boleh fikir. Sebab itulah kita diberi namanya peraturan syariat. Cara-cara kita bagaimana. Ha? Nak mentadbir diri kita, nak mentadbir alam ini. Jadi sebab ini alam kepunyaan Allah SWT. Rabbul Alamin. Jadi kita ni dijadikan satu jenis makhluk yang untuk kita bekerja. Menjalankan tadbir Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan kerja tadbir Allah Taala. Ha. Jadi kita sentiasa tunduk pada cara Allah Taala, perintah Allah. Maka ke situ manusia, apa pangkat dia tinggi pun, bila dia mengenal Allah, dia rasa dia hamba. Dia kena semayang. Dia pangkat besar sikit tak semayang. Itu syuta tu. Saya tak kenal Allah Taala. Dia cakap je kena, cakap sampai melangit. Tapi tak kena. Dia tak sembahyang. Tu tak kena Allah. Dia kena benda lain. Tapi dia tak kena pencipta benda yang dia kena. Dia tak kena diri dia. Ini masalah sakit. Penyakit banyak yang menjadi penyakit pada manusia ni. Kerah lah bunyinya. Tapi sungguh. Kalau saya tanya tuan-tuan, kata ya dah. Orang tak sembahyang, mana tak kena Allah Ta'ala. Ya tak? Padi kata ya tak? Tuan-tuan setuju tak saya kata orang tak semayang? Dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal diri dia. Setuju tak tuan-tuan? Setuju tak? Takut nak kata. Setuju tak? Setuju. Dia tak kenal. Kalau dia kenal, Masya Allah, dia rasa Masya Allah, makan minum air ke manis kita, kita kata, Masya Allah, Alhamdulillah. Dia kata, dia kenal Allah Ta'ala. Allah yang beri manis. Bukan gula. Allah, Alhamdulillah, gitulah. Minum air, Alhamdulillah, hilang dahaga, makan ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu kenal Allah Ta'ala. Jadi kalau tak kenal itu susah. Itu buncit perut gitu. Tak kenal. Tak bersyukur. Itu yang jadi hak macam ni lah yang duk melampaui perintah Allah. Dia nak jalan perintah dia, tak mau jalan perintah Allah. Dia mengatasi seolah-olahnya macam dia Tuhan. Sebab sahabat, saya ni menyampaikan macam tu. Saya tengok pada satu sejarah. Kalau tidak silap nama dia Abdul Rahman bin Auf, saudara sahabat Rasul. Bila dia hijrah ke Madinah, dia berhijrah dengan orang panggil Selai Seringat. Ini dia sedaga ni. Masa di Mekah dulu dia sedaga lah. Tapi bila berhijrah, kerana mereka berhijrah semua Rasulullah SAW, dia tinggal semua kekayaan dia di Mekah. Tapi orang meniaga ni, dia meniaga juga dia. Bila dia meniaga, dia sibuk. Dia ni tidak pernah renggang. Dia mesti selalu sembahyang berjamaah dengan Rasulullah. Takbiratul ihram Rasulullah bersama dengan Rasulullah SAW. Tidak pernah. Tapi oleh kerana satu ketika sibuk dengan urus niaga. Pada satu, tak silap saya, pada sembahyang asar, dia tidak dapat jadi muafiq. Dia jadi masbuk. Rasulullah atas kerja dia jadi tadi, dan dia bukan tak semayang, dia semayang cuma tak dapat semua Rasulullah saja. Turun ayat arafa afara'aita man ittakhadha ilaha hawa. Muhammad, kamu tak ingatkah mereka telah menjadikan harta dia, nafsu dia, Tuhan dia.
Maknanya nyaga tersinggir lalik, tak dapat sembahyang bersama takbiratul ihram sama Rasulullah itu, dia telah dikuasai oleh nafsu. Turun ayat afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Bagi tahu pada Nabi Muhammad sawir tu, bagi tahu kawan dia, sahabat dia tadi telah dikuasai oleh nafsu sehingga tidak dapat sembahyang bersama dengan dia, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putar betul. Jadi maknanya Allah Ta'ala beri pembetulan, beri teguran kepada Rasulullah, Rasulullah kepada sahabat tadi. Dia bukan tak sembahyang. Tekinlah dua rakaat saja. Sembahyang. Tapi dia masbuk. Tidak muafiq. Jadi balik pada cerita tadi, maknanya sembahyang, tak sembahyang ni maknanya dia tak ma'rifah dengan Allah SWT. Pada saya lah, tak ma'rifah. Kalau ma'rifah ke mana pun kata sampai kalau kalau telena pun kena qadha lah, kena buat. Lupa pun kena sembahyang, kena sembahyang balik. Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Kalau kamu berjalan, kita boleh pasar, boleh jamak dan sebagainya. Punya jangan tinggal sembahyang. Sebab sembahyang tu as-salatu imaduddin, sembahyang tu tiang agama. Faman aqama faqad aqama din, wa man taraka faqad hadama din. Atau kama sembahyang itu tiang agama, siapa tinggal agama, tinggal sembahyang berarti dia merosak agama, dia peruntuh agama. Wa man aqama faqad aqama din, siapa mendirikan berarti dia menegakkan agama, dia mendirikan agama. Siapa meninggalkan sembahyang berarti dia meruntuhkan agama. Ini Islam payah nak naik tuan-tuan, sebab banyak meruntuh daripada orang yang sembahyang. Kalau saya tanya tuan-tuan, lagi satu soalan. Ramai orang Islam sembahyang kan, ramai orang Islam tak sembahyang? Menjawablah tuan-tuan. Ada. Belah bagilah khilaf. Tengah kata ramai orang sembahyang, tengah orang kata mungkinlah. Sebab orang kata ramai tak sembahyang. Ramai tak sembahyang. Boleh. Jadi boleh kamu ramai tak sembahyang tu, hak tak semayang tu, jadi dah lambat keberkatan tu tersangkut dengan sebab banyak tak semayang ni. Jadi gitu, jadi lambat kita nak dapat kemenangan. Allah baik. Sekiranya asas ma'rifah ini tidak dikukuh dan hanya dalam peringkat sangkaan semata-mata, tengok, bukan saya kata, semua saya perdalam sikit je lah. Sangkaan semata-mata, maka inilah sebabnya seseorang itu tidak merasa bertanggungjawab dalam menjalankan hukum-hukum dan amalan yang tersebut dengan sepenuhnya. Susahlah hukum lain. Hukum mahak semayang pun dia tak buat. Acah-acah saja. Acah-acah saja. Sekiranya asas makrifah ini tidak kukuh dan hanya dalam peringkat sangkaan semata-mata, kata Tuan Guru, maka inilah sebabnya seseorang itu tidak merasa bertanggungjawab dalam menjalankan hukum-hukum dan amalan yang tersebut dengan sepenuhnya, yang tersebut tadi dengan sepenuh. Ya tak tuan-tuan? Itu jawabnya ya. Sebab itulah kita nak menguasai, nak memperkasakan hukum Islam yang telah ada tu pun, Masya Allah, jadi isu negara. Ya tak tuan-tuan? Ya tak? Ya. Saya kata ya. Itu berlaku. Pasal tak kita duduk mengaku inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insya-Allah. Tapi dalam usaha nak memperkasa saja untuk kita jadi masalah. Bila kita sebut begitu, orang kata politik. Itu sebab saya duduk kata gitu. Orang sebut, bila saya sebut itu, orang kata politik. Saya dah sebut segala-gala. Kalau politik tak ada Islam dengan apa Nabi Muhammad merintah, apa makna politik? Bukanlah saya nak ajar tuan-tuan dah. Tapi nak ceritanya, takut ada orang baru datang. Dia ustaz tu ajar politik ke, sebut politik. Nak merintah dengan apa? Nabi Muhammad merintah. Merintah politik. Saya susah setan. Inna bani Israel tasusumul anbiya. Ini dalil. Ilmu merintah, ilmu tadbir, tadbir masyarakat, tadbir negara, tadbir itu, ilmu susun tadbir itu ialah maknanya siasat. Saya susu siasatan. Itu dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu tak tahu kata apa. Politik bukan bahasa Melayu. Bukan bahasa Arab. Politika. Politik is the game. Walaupun dia kata, lepas politik itu ialah satu mainan kotor. Sebab dia boleh nipu. Politik sekolah memang menipu, boleh menipu, dihalal menipu.
Saya baca ni, mereka kata ni kita mengadi bab ni. Tapi kalau syariat Islam, siasah siasah Islam tidak ada. Ikut rule Islam. Macam mana ada dalam Islam tu? Dalam tu. Dalam Islam, dalam kitab, dalam Al-Quran. Sunnah. Betul. Ikut. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sampai kita kata hari ini kita nak kembali kepada apa dia? Syariat Islam, tamadun madani. Begitu sama madani semua madanilah pandai kita dah begitu percaya. Alhamdulillah kita berusaha. Tapi dah lambat benar. Dah lambat. Dah nak sampai nak apa? Kita pun dah tua dah bercakap. Cakap lama lah. Sampai dah tua. Tak ada lagi. Tak halang. Lama lah. Itu cakap. Tuan-tuan faham lah. Tuan-tuan mengikuti sejarah tanah air ini. Dia dah merdeka sampai hari ini. Menuntut kemerdekaan. Siapa? Ulama. Sebab Islam itu merdeka. Kena baca sejarah. Tapi yang memerintah kita, yang menguasai kita, menjajah kita, dia tak mahu orang ni. Dia cari orang yang dia nak jadikan dia punya apa ni kata, menggantikan supaya dia terus menjalankan cara dia. Cuma perintahnya orang lain. Orangnya tak ada dah. Tapi benda itu masih sama. Perlembagaan. Orang kata politik. Tapi kalau kita tengok, betul. Kita tak boleh nak buat itu, tak boleh nak buat ini. Sekatan. Kalau kita ngaji kecil lagi, watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla lam badil kalimati wa samiu alim. Telah semua sudahlah oleh kalimah-kalimah Allah, tidak ada tukar ganti. Dengan ayatnya, tapi kalimah pun tak boleh ditukar ganti. Wa huwa samiu alim. Dia Tuhan maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau kamu tukar kalimahnya, Allah Ta'ala tahu. Walaupun cara rahsia. Kawan tahu sangat, bukan semua orang hafal Quran. Kalau di Malaysia, bekas semua kaji sangat. Pun Allah Ta'ala tahu kamu ubah misalnya. Apalagilah kamu hukum, ubah hukum. Kamu kata Islam, tapi kata kamu hukum terjadi dengan hukum Islam. Ini semua ada. Kita baca dulu. Tapi semua jadi tak betul. Baca tamat masa tu saja. Misalnya kita dah dewasa, kita pun tak faham. Oleh kerana tak faham, tu jadi kita jadi macam ni. Wallahualam. Jangan marah tuan-tuan. Saya bukan kata tuan-tuan. Saya mendedahkan benda-benda yang kita terlepas. Terlepas pandang. Jadi kita nak elok ambil balik. Jangan kita lena. Jangan kita terus terlepas pandang. Islam kita ambil buat panduan kita. Macam mana kita mengaku dalam sembahyang. Macam tu kita nak bangkit baik semula. Baik. Sekiranya asas makrifah ini tidak kukuh dan hanya dalam peringkat sangkaan semata-mata, maka inilah sebabnya seseorang itu tidak merasa bertanggungjawab dalam menjalankan hukum-hukum dan amalan yang tersebut dengan sepenuhnya. Kalau atas bentuk seorang nak jadi satu puak, satu golongan itu bermula dari seorang. Lu pakar-pakar semua serupa jadi satu golongan yang sama. Satu puak ni kita panggil dalam bahasa orang putih satu parti. Dalam puak orang Arab kita satu jamaah. Itu je. Bila sebut parti-parti ni macam-macam, parti ada gini-gini ni. Tak, parti ni, the first party, the second party, this is party. Gitu je, parti ni satu puak, satu golongan. Itu je. Jadi kita nak ambil balik itu. Pendetailan. Tuan-tuan, saya tukar nak mengajak, nak cerita balik supaya tuan-tuan lebih arif dalam bahasa Inggeris. Tapi nak sedar balik. Nak sedar balik. Jadi kita kena nampak balik. Kita ialah puak Islam yang menjadikan Quran itu ialah panduan kita. Sunnah Rasulullah salah satu panduan kita. Kita Islam. Nak balik situ. Baik. Sebab itu kita kena kukuh makrifah kita, pengenalan kita dengan Islam itu sendiri. Supaya kita kukuh makrifah dengan Allah SWT. Rasa bertanggungjawab. Membebaskan diri kita daripada hamba kepada hamba. Kepada hamba kepada hamba Allah. Lenuh khrijaman sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah.
لنخرج من دوري من جور الأديان إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى وسعة الآخرة. Ini Rubul Amin jawab cakap Rustam, tentera Panglima Rum. Jadi kami datang ini ialah untuk nukhrija man syaa min ibadil ibad ila ibadillah. Kami datang ini ialah untuk mengeluarkan kamu daripada menghamba diri kepada hamba, kepada menghamba diri kepada yang menjadikan hamba, iaitu Allah. Jadi kita kerjanya gitulah. Kita duk cerita ni supaya kita keluar dari mengabdi diri pada hamba, supaya kita mengabdi diri pada Allah. Sekali je hamba, hamba Allah. Siapa pun kamu, kamu hamba Allah. Wajib taat pada perintah Allah. Panduannya Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Contoh Rasulullah. Senang cerita. Dalam semua peringkat lah. Dalam semua peringkat. Bukan semayang yang ikut Rasulullah. Dalam semua lah. Dalam kehidupannya, rumah tangganya, pemerintahannya, semua ikut Rasulullah. Kita nak ke sana. Jadi sama tu, saya meyakini bahawa tuan-tuan setuju apa yang saya kata. Cuma cara tu tuan tak setuju tu masalah lah. Tak masalah saya lah. Saya pun tak tahu apa-apa. Sebab saya ni jenis macam itu. Macam tu cakap, oh gitu. Orang kampung. Kalau mana dia universiti, kolej, pencarah kan dia cakap, teratur, ni orang kampung je. Dia cerita macam tu. Tapi saya rasa faham. Baik. Tak ada lagi ya? Nanti saya nak berhenti berapa ni? Berapa banyak lagi? 15 minit macam mana? Azan Isya pengajian tamat 15 minit selepas azan ke? Sini tulis selepas azan. Lepas azan boleh baca lagi? Oh gitu. Nak azan tak? Baik, lepas azan boleh lagi. Tulis sini boleh lagi. Okey, kita dengar azan dulu. Keluar azan.
سيدنا محمد المرسل وبعث مقام Alhamdulillah, kita sambung sikit lagi. Kita habiskan tajuk ni secara ringkas. Baik. Makrifah Allah wajib pada syarak dan juga wajib pada akal. Mengenal Allah ni wajib pada syarak. Wajib pada syarak ni maknanya wajib kita berusaha mengenal Allah. Kita mengaji dapat mengenal Allah, hukumnya wajib dapat pahala. Dan kita tak mengaji untuk mengenal Allah, berdosa. Juga wajib pada akal. Mengenal Allah wajib pada akal. Sebab kita nak mengenal siapakah Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, dengan akal. Akal menerima hukum syarak tu, akal boleh terima kerana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Akal menerima. Maksudnya alam ini kita tidak akan dapat terima bahawa dia terjadi dengan sendiri, malah dia ada penciptanya. Macam yang menciptanya Allah. Qul wallahu ahad. Cerita panjanglah nak balik belakang Gustan, tak boleh jadi. Kita balik. Qul. Orang duk cari-cari, Allah Taala kata kepada Muhammad. Qul. Eh Muhammad, beritahu demo. Qul, beritahu demo. Kata olehmu. Wa dia yang cipta langit bumi itu Allah, namanya Allah. Ahad Maha Esa. Itu dia jawab. Hari melilau cari. Apa tengok semua-semua. Macam-macam orang tengok lah. Macam yang duk buat. Jumpa batu, bersembah batu. Jumpa pokok, sembah pokok. Jumpa macam-macam. Namun tak jumpa juga ambil buat gambar. Gambar yang menakutkan. Tengok ke mesti. Tapi dia sembah juga. Kata Tuhan. Jangan macam mana. Itu percayaan cara dia. Kita tak. Kita macam lain. Jadi. Qul wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis hukum sebab. Setuju. Gitu cerita ringkasnya. Jadi itu kita. Maka tidaklah patut. Di antaranya ialah tubuh badannya dan dilengkapkan dengan nikmat-nikmat yang tidak ternilai seperti kita lah, seperti mata, telinga dan lain-lainnya yang tidak dapat diberi oleh sesiapa pun dari kalangan manusia sendiri atau makhluk yang lain dengan Allah. Kalau buat apa mata palsu, hari-hari juga buat batu, nampak elok tapi tak nampak. Misal kata, buat tangan palsu, kes kru tak boleh, kena petik sikit baru boleh pegang, gitu. Dan palsu tak serupa, jadi tak boleh buat macam Allah Ta'ala. Maka tidaklah patut bagi orang yang menerima nikmat itu kalau ia tidak mahu mengenal siapa pemberinya. Tak patut ngaji sampai tinggi-tinggi tak kenal Allah Ta'ala, tak nak mengaji. Tak kenal Allah Ta'ala. Patut jadi dia tak sembahyang. Dan tidak mahu bersyukur akan pemberian yang sangat-sangat berharga itu. Tidak mahu bersyukur. Sebab tu dia tak syukur. Tak syukur. Cakap hebatlah. Tak syukur. Banyak jadi gitu. Hak tu orang kata orang pandai. Hak orang kata-kata macam awak kampung, orang ni pengkampung, orang ni tak mahu tu, orang kata orang kampung. Ni hak bukan kampung. Rupa yang tak pakai. Gitu cerita. Sikap yang demikian tak dapat disangkal lagi tentang tidak patutnya. Tak dapat disangkal lagi mengatakan tak patutnya kalau dipikirkan oleh orang-orang yang berakal siuman, yang menggunakan akalnya yang dengan jujur. Syaratnya jujur. Ingat jujur, elok ikhlas, elok disayna. Alhamdulillah. Saya jumpa banyak orang mari duk cerita kat saya. Alhamdulillah ustaz, saya ni Allahu Akbar lah dulu. Itulah. Lah ni. Lah jadi orang masjid. Dia masjid. InsyaAllah. Gitu. Alhamdulillah. Banyak jadi gitu. Alhamdulillah. Ini cukup. Cukuplah Allah Ta'ala bagi kepada dia. Masa akhir dia Allah mahtim Nabi Husnul Khatimah. Dia sedar. Walaupun dah separuh jalan tapi dia sedar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Alhamdulillah. Macam mana nak buat? Tapi kita Allah Ta'ala beri jalan. Nampak kita bersungguh-sungguh. Yakin. Yakin. Kita terus dengan pembaharuan yang ada pada kita. Kita terus insyaAllah. Bukan seorang dua, kawan-kawan kita demari cerita, saya ni gini,
Sekut tak pada sakit bahala. Gitu biasalah kita ni kata. Ah gitu. Oh, sekarang jadi orang masjid, masya-Allah, cukup hebat. Kita tahu dulu lain. Jadi itu pemberian Allah Taala. Alhamdulillah cukup. Tidak lagi patut kalau orang yang menggunakan nikmat pada bukan tempatnya dan ia pula menentang serta menderhaka kepada yang melimpahkan nikmat itu kepadanya. Menentang ni banyak cara. Satu tak sembahyang menentang juga. Yang kita nak buat bagi sempurna, perelokkan duk menentang juga. Banyak cara tentang. Jadi sebab Allah Taala suruh masuk udhulu fis silmi sambungan apa dia ujung tu? Kafah. Gitu. Kita bukan sehingga baca banyak sangat pun. Jadi udhulu masuklah kamu dalam Islam tu kafah semuanya. Semua sekali. Kehidupan kita ni masuk. Bukan satu-satu. Bukan semayang je semua sekali kehidupan kita. Bukan nikah kahwin je kira nak Islam. Semua sekali. Semua sekali kehidupan. Jadi huraian panjang. Ni kafah. Jadi hantu kita nak buat tu. Tak boleh celup-celup. Kerana sikap demikian menggambarkan ketiadaan peri kemanusiaan. Bukan saya kata. Sikap acuh tak acuh posman ni, dia kata ini sikap menggambarkan ketiadaan peri kemanusiaan. Kalau ustaz kata, orang marah. Tapi kalau kita kata, marah. Marah kata kita lah. Orang macam ni, menunjukkan dia menggambarkan ketiadaan peri kemanusiaan. Subhanallah. Astagfirullah. Ini mari kita balik. Kebab manusia ni masya Allah satu anugerah yang amat besar. Dengan adanya akal, seorang timbang, Allah datang lagi syariat. Datang rasul supaya kita jadi contoh untuk kita ikut. Jadi begitu. Jadi kita kena ikut. Allah Ta'ala yang maha pengurah lagi amat mengasihani yang melimpahkan nikmatnya yang tidak terhitung kepada sekalian makhluk telah mengingatkan manusia supaya mengenalnya dan mengakui kasannya. Memang itulah yang kita pun dah tahu. Apa dia firman Allah Ta'ala? Lalu kita nak berhati kita kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala memerintah manusia ketahuilah olehmu. Memerintahkan manusia supaya masing-masing berusaha mencari jalan mengenal Allah SWT. Fa'lam ketahui olehmu annahu bahwasanya dia Allah tu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Jadi kita kena cari jalan bagaimana kita mendapat keyakinan meletakkan pengabdian diri kepada Allah SWT, mengabdi diri kepada Allah kerana dialah pencipta manusia dan alam seluruhnya. Dan dialah juga yang menguniakan segala nikmat yang mereka gunakan dalam alam kehidupan ini. Semua sekali gitulah kita pun rasa dan kita sama-samalah maknanya. Kita rasa dan kembali balik. Bersama-samalah kita balik taubat kepada Allah Ta'ala. Mana kembali pada taubat ni mana kembali pada Allah Ta'ala. Kesilapan sikit sebanyak tentu ada. Tidak ada orang yang tidak ada silap. Melainkan rasul-rasul dan malaikat sudah mereka kerana dia itu maksum. Kita semua ada silap dan salah. Ada kekosongan. Maka kita tampung balik dengan beribadat, dengan bertaubat pada Allah SWT. Insaf. Dengan ini jelaslah bahawa makrifah Allah, mengenal Allah itu hukumnya wajib pada syarak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan juga diakui wajibnya oleh akal yang siuman. Boleh fikir memang kena Allah Ta'ala. Baru kita rasa wajib kita sembahyang, wajib kita buat, wajib kita ikut perintah dia. Jadi pada situ mengenal Allah Ta'ala itu kita dapat mewajibkan yang wajib. Kita kenal Allah Ta'ala, tunduk pada perintah Allah Ta'ala. Manusia ni dia suruh tunduk perintah dia tapi dia tak tunduk perintah Allah. Satu hal pula ni tu. Dia duduk. Kadang-kadang dia hilang rasa hamba oleh kerana keadaan pangkat. Ini tu yang susah. Sebab itulah wajib semayang 5 waktu saya semalam. Allahu Akbar. Allah yang besar. Aku kecil. Walaupun aku siapa. Kecil. Tapi Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tujuannya, supaya kita insaf. Tapi kita tak semayang je, tak kenal Allah boleh kata, tak boleh kata. Ha, tu jadi besar, mendang, dia besar-besar. Pada orang tengok dia kecil ya, tapi dia perasan. Ha, jadi gini masalah besarnya pada manusia. Na'udzubillah. Baik. Siapa yang tidak mahu mengambil berat mengenal Allah, sedang ia sentiasa menggunakan nikmat-nikmat dan pemberiannya, maka sikap yang demikian adalah bertentangan dengan fitrah insaniah, keaslian peri manusia, keperibadian manusia itu sendiri, dan melanggar perintah Allah Ta'ala serta mencuaikan kegunaan akalnya sendiri. Wallahu'alam. Jadi selesailah tajuk kita tu, dan cukup tamatlah kita malam ni. Akan datang jika diizin Allah berjumpa lagi jalan yang menyampaikan kepada makrifah, insyaAllah akan datang. Jadi saya mohon maaf kekasaran bahasa saya lah, yang tak saya dah boleh kawal. Jadi itu kelemahan saya. Tapi kebenaran apa yang kita sampai daripada ayat-ayat Quran, keterangan daripada para tuan guru tadi, hadis-hadis Rasulullah itu adalah tetap benar, dan sama-samalah kita cuba mengambil iktibar daripada ini. Alhamdulillah. Dan ini yang susah ni, saya minta petik terma. Setiap kali saya baca ni, minta petik terma untuk sekolah. Jika sudi untuk terma, kami sedang membangunkan sekolah. Jadi kalau tuan-tuan sudi, biasa setiap sekali saya baca, saya petik di Ridwaniyah ni. Jadi alhamdulillah lah, saya kumpul hampir 10,000 dah Ridwaniyah saja. Setiap kali bulan sudah saya dapat bekon 570, dan ada seorang sahabat lagi bagi 300, menjadikan hampir 1000 bulan. Tapi lebih kurang itulah setiap bulan, insyaAllah. Jadi resipnya saya akan bagi pada cikgu apa kita Mustafa, insyaAllah. Jadi saya terima kasih banyaklah di atas bantuan sokongan tuan-tuan. Bukan sekolah saya, sekolah Islam. Jadi cara orang kampung kalau di sini buat di sini mungkin lebih tebal sikit, tapi duduk di kampung, orang kampung kan ada duit. Jadi sokongan orang di bandar ni setiap bulan dapat hampir 1000. Jadi di atas kemurahan sokongan tuan-tuan, kami, saya bagi pihak yang kuasa dan pelajar, menyebabkan terima kasih. Jazakumullah khairul jazak. Wallahu a'lam bissawab. Oh, tak baca doa lagi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahdina bihidayatil Qur'an, manawwir qulubana binuril Qur'an. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الفاسقين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم المنافقين. ويا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.